Oke Beb, jadi hari ini kita mau coba apa nih Beb hari ini? Kita mau cobain seluruh ayam yang ada di Munchiken. Hah? Kita beli semua ayam yang ada di Munchiken? Betul, jadi semua menunya nih? Menu ayam ya. Oke, menu ayam. Ayamnya, jadi kita bakal nyobain seluruh bumbunya Munchiken. Munchiken kan bumbunya ada banyak tuh. Ada berapa itu? Ya banyak, kalau nggak salah sih ada 6. Tapi sejujurnya nggak masalah sih, karena nah, to be honest, aku ya juga suka banget sama Tapi Munchiken. Tapi kan kita biasa sih mau beli yang Louisiana Wrap itu ya. Iya. Nah, kita sekarang bakal nyobain yang lain semuanya. Jadi kita bisa tes nih guys. Jadi kita sebenarnya paling suka yang mana, beneran Louisiana Wrap atau bukan? Kalian udah pernah coba Munchiken belum? Kalau belum, kalian wajib banget cobain. Jagoan aku sih apa yang tadi namanya? Louisiana. Louisiana, bumbunya Louisiana itu. Tapi karena kita mau tahu juga yang lain, jadi kita akan beli semua menunya dan kita cari tahu apakah masih akan menjadi favorit si bumbu Louisiana itu. So langsung ya Beb, pesen sekarang juga, pesen. Oke, oke. Oke, let's go. Wih, Beb, udah datang semua nih. Sudah dong, guys. Ada berapa kotak ini jadinya nih? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Jadi ya, ini ada 6 rasa. 6 rasa ya. Jadi totalnya berapa ayam ini? 1 box 5. 1 box 5, jadi kali 6 30. Beb, kita berdua makan 30, berarti masing-masing satu orang makan 15 potong, Beb. 1 ekor 4 potong, berarti udah berapa ekor ayam ini, Beb? Ya, Beb, aku yakin kita bisa. Hah? Aduh, jujur banget gue gak tahu bisa habisin 15 ayam per pot per orang bisa atau enggak. Tapi yaudah guys, langsung stay tune terus. Kita langsung cobain yang pertama nih ya. Dan ini dia guys penampakannya nih ya. Masing-masing ada benderanya. Yang ini apa nih? Aku bacanya Ganjeong. Ini adalah Ganjeong. Ganjeong, yang ini Ganjeong. Yang ini apa? Terus ini Big Bang. Big Bang. Big terus Bang, terus original kalau gak salah ya. Apa nih? Original. Oh iya, original. Ini? Ini adalah Honey Galaxy, oh ini manis. Balik dong, set kita balik dulu ini tuh Smoky Honey Comet. Galaxy. Ini Smoky Comet. Ini kayak pedes deh, Beb. Iya, dan ini yang kita biasa. Oh ini jagoan kita Louisiana Star. Kita mulai dari yang mana dulu nih, Beb? Enaknya, Beb? Dari kiri ke kanan aja lah. Dari situ ke sini ya, berarti ya. Oke, Beb, so langsung kita mulai dari yang ini ya. Nah, yang enggak, aku mau nyanyi dulu dong. Hah? Aku mau nyanyi dulu dong. Apa ini? Kangen banget. Ini kan jagoan kita, kita udah tahu rasanya. Ya udah, oke, Louisiana Star, gimana rasanya? Hup. Jujur, ini for your information, jagoan kita nih guys. Nih, kita selalu beli yang ini nih, Louisiana Star. Bukan Louisiana Wrap, salah. Iya, bukan Louisiana Wrap, iya, kamu. Emang enak banget bumbunya. Iya, ini pakai nasi, enak banget sih. Ini nasinya mereka. Apa? Nasinya iya. Jadi itu di Munchiken tuh ada apa? Nasi pakai nori gitu. Itu enak banget dimakan pakai ayam-ayamnya mereka ini. Buh, badabesh. Udah, kamu stop dulu. Kamu stop dulu, kita lanjut lagi coba yang lain, Beb. Yang mana nih, yang mana? Kamu coba yang Big Bang nih, kayak enak nih. Boleh. Apa kayak, itu banyak banget bumbunya. Kayak manis ya, Beb, tebakan aku. Coba, set, manis atau pedes, kayak pedes deh. Tebakan aku sih manis ya. Coba ya, Big Bang, yang ini Big Bang nih guys. Gimana, Beb? Manis. Manis beneran. Kamu pasti doyan. Oh ya? Ini, apa ini? Louisiana Star. Kalau aku, ini, karena ini agak manis. Karena kamu gak suka manis ya. Tapi enak. Oke, oke. Udah, lanjut lagi, lanjut dulu. Kita makan yang mana lagi nih? Yang gejang. Coba gejang. Ya itu paha tuh enak tuh. Set, langsung. Bagus gak beli nasi kamu ya. Ini berapa biji nih? 30 habis pieces ya kan? Habis gak nih kita, Beb? Ini manis juga. Tapi kalau misalnya ini manisnya 5, ini manisnya 4. Tapi selain tapi manis ada kayak uangnya. Pedesnya gitu? Enggak. Si gue ada kayak bumbu Koreanya gitu rasanya. Oh gitu. Tapi manis. Oke. Yaudah gini aja, kamu cobain semuanya. Nanti kamu pilih jagoan kamu. Abis itu aku yang cobain semuanya juga. Aku pilih jagoan aku, oke? Oke. Yaudah, berhenti dulu. Ini. Berarti ini so far nih mana nih yang urutan yang terbaik buat kamu? Masih Louisiana. Oke, masih ada 3 kandidat lagi guys. Ini apa nih? Moon apa sih ini namanya? Honey Galaxy. Oh, Honey Galaxy. Coba Honey Galaxy. Set, langsung makan. Gimana? Honey manis sih harusnya, Beb. Ini rasa honey-nya kuat. Iya, tapi namanya judulnya udah honey. 5, panci 4, masih 3. Oke. Terus ini kan kamu lihat di sini, Beb. Ini kayak basah gitu kan? Iya. Yeah. Ini tuh enggak sebasah itu. Yep. Basah madu gitu gak sih? Ya udah lanjut dulu, kamu masih banyak makanannya, Beb, ayo. Berikut ya, berikut. Yang ini dulu aja deh, ini kayak pedes. Ini Moon original. Mirip deh kayak Louisiana, iya gak? Iya, tapi kayaknya gak pedes deh ini. Louisiana tuh agak pedes gitu, guys. Oke, ayo. Bumbunya mantep banget.
ini semua bumbunya menggoda deh. Aduh, tuh pakai nasi beb. Iya, tapi nggak habis ini beb, 30 biji ini. Apaan di estimate aku? Gimana? Ini mirip perusahaan nasi kerap, tanpa pedes, ada manisnya sedikit. Ya, dia tuh kayaknya ini kayak berbumbu apa? Kayak bubuk-bubuk ini basah-basah gitu ya. Oke. Enak juga nih, enak juga. Udah oke, lanjut dulu yang terakhir, Beb, yang terakhir. Ini. Moon apa nih? Ini serem banget nih warnanya nih. Moon apa nih namanya? Moon Comet. Kalian suka yang mana, guys? Kalau si Vino masih jagoin Luciana Star nih, tapi lihat. Ini merah banget sih nih. Moon Comet nih, kayak pedes nih. Set. Gimana? Gimana? Enak. Enak. Oke, sekarang saatnya menilai. Ini kayak agak barbecue. Barbecue. Agak barbecue. Oke, so sekarang yang mana nih, Beb? Jagoan kamu setelah kamu cobain semua rasa dari Moon Chicken ini. Aduh, susah banget, Beb. Ini enak ternyata, Beb. Jadi Luciana Star ini atau Smoky Comet? Ini juga enak. Moon original. Sendiri antara tiga ini. Jadi kita bagi dua aja, yang basah dan yang kering, oke? Habis aku kayak topnya ini. Nomor satu masih, mana? Masih Luciana Star. Masih Luciana nomor satu? Oke, okay. Yang basah? Basahnya aku suka yang ini. Big Bang. Oke, okay, yaudah kalau gitu sekarang aku coba nih. Kamu rekamin aku, Beb. Kita biar bukti. Oke, ini sekarang giliran aku ya, Beb. Omong apa dulu? Aku tuh udah sering coba yang ini kan. Kita udah sering, kita coba jaring basah dulu deh. Boleh. Ini apa nih? Gejong. Kayak ada bumbu goreng. Kita cobain basah dulu. Oke, okay. Ih, bekas aku. Enggak. Itu ada bekas gigitannya. Apalah ya. Ini korea banget ya. Ya kan, ngerti kan maksudnya? Manis, tapi ada rempah-rempah gitu. Ada hint koreanya. Ini yang apa Big Bang, Big Bang. Enggak apa-apa, udahlah kamu mah. Ini teman-teman aku ya, Beb ya, yang makanin Moon Chicken. Actually, hero-nya ini, Beb. Kenapa? Big Bang. Teman-temanku suka banget yang Big Bang. Oh gitu. Tapi kamu lebih suka ini deh. Ah, cobain. Teman-teman aku doyan banget yang Big Bang malah. Oh ya? Kita cobain ya. Itu honey ya? Honey. Pelan-pelan atuh Beb makannya. Komentarin dulu pelan-pelan gitu loh. Kamu lapar apa gimana sih? Lapar. Oh gitu. Enak ya yang honey ya? Honey-nya sih kerasa sih itu. Ini lebih tasteful. Iya, karena ada kayak bumbu koreanya itu. Ini kalau aku nilai. Gimana? Oh, 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita coba yang kering ya. Ini Luciana mana? Kalau aku bilang sih, ini Luciana ternyata lebih pedes daripada ini loh. Kita coba original dulu deh. Boleh, original dulu. Aku pernah beli gak sih yang original? Kita bener-bener gak pernah nyobain. Kita kayak orang tua, Beb. Kalau udah suka satu gak nyobain yang lain. Enak kan? Ini original polosan, Beb. Iya, kita nih selama ini, kita kayak orang tua, guys. Udah nyobain yang Luciana Rap enak. Nggak nyobain yang lain, ternyata semua rasanya enak. Ini? Iya ini, komet. Udah bekas aku lagi aja lah. Enggak dong, nggak ada rasa. Ini komet ya? Iya komet. Pelan-pelan Beb, biar taste bud-nya nggak berantakan. How? Dia satu dalam ini cuma keringan aja ya? Emang iya ya? Tapi aku setuju sama kamu nih, barbecue-an gitu. Iya kan, barbecue kan. Udah. Nah, tunggu deh. Kan kamu udah nyobain yang lain ya? Belum, Luciana, aku lupa. Tunggu sebentar. Kan kamu udah nyobain nih semuanya nih. Nah, sekarang kalau menurut kamu nih tanpa Luciana nih kamu paling suka yang mana? Dari 5 ini. Ini enggak usah dianggap dulu. Ini turns out enak loh, 2. Iya kan? Coba putuskan satu. Ini apa ini nih? Atau janjian ini kamu? Aku coba yang dulu. Boleh. Biar lebih mantap ya. Aduh, 2 aku nih gigi cepat. Galau. Gigit lagi. Oke, setelah berpikir panjang, jadi yang mana, Beb? Oke, setelah berpikir panjang, aku putuskan buat yang ini. Wih, ini emang enak sih. Aku juga galau. Tapi aku coba dulu yang ini. Nah, makanya sebentar. Ini kan jadi yang ini. Sekarang kita coba yang biasanya kita suka. Ngalahin gak nih? Bosan kali ya? Bosan ya? Oh gitu. Aku juga tadi jawabnya agak bingung karena kayaknya kayak ternyata rasa barunya fresh gitu ya.
Okay, so keputusannya setelah kita coba semua rasa dari Moon Chicken, kita memilih, ya semuanya enak, tapi kita ternyata mungkin bosan original dengan Luciana, dan ternyata Trans Out yang sangat mengagetkan kita adalah originalnya enak banget. Kalian wajib banget cobain, tapi coba kalian tulis juga di kolom komen, kalian paling suka rasa yang mana, okay? So, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!